kelupaan. Di atas serai, dalam ketinggian 30.000 kaki, seraya sepintas memandang anak panah bermain TikTok. Aku melihat ke belakang yang jauh, ku dengar suara gelisah dengan nada keluh di atas di alas roban. Ya, akulah Balitin, Pangeran Majapahit yang terusir dari tanahku sendiri. Aku tak melawan. Biarlah ini menjadi takdir, takdir yang pilu karena ketakutan saudara Rami Cahaya pada bayangannya sendiri. Yang akanannya aku hanya butuh jiwa paripurna. Tapi ia lipat gandakan amarahnya bahwa aku akan beranak dendam. Lalu ia perintahkan prajurit membunuhku seketika bila berjumpa dengan. Seperti kata semesta, kebenaran punya jalannya sendiri untuk berdiri. Ayam-ayam hutan itu datang memayungi kepala. Dalam pesawat yang kecepatannya hampir melebihi suara, seraya memandang serayu yang berkelok, dari jauh kulihat lelaki Balitin terus berjalan ke barat. Ia hilangkan rasa penat yang berlipat-lipat. Ia kubur urat kesumatnya dalam-dalam. Ia berjalan jutaan langkah, tidak dengan kakinya, tapi dengan bimbingan hatinya. Dari kamar hotel tingkat tertinggi tempatku menginap, kulihat Raja Pajajaran mengundangnya ke istana. Dihormatinya tamu yang sengsara, dibelikannya martabat yang dihinakan, dikawinkannya Balitin dengan adik Raja Siliwangi. Kelak beranak pinak jadi leluhur kami di sini, Anumas. Dihapuskannya prasangka Sunda Jawa yang kelewatan. Di atas ketinggian mimpi, seraya memandang kapal-kapal berlayar di tepi serai, seraya memandang ufuk sore tak bertepi. Kulihat anak-anak zaman ini melukis langit dengan warna kesumba. Balitin terus berjalan ke barat, lalu balik ke timur mencari tengah. Keringatnya terus mengucur
dilupakan. Para orang tua sibuk mengajarkan jiwa tentang orang lain, tapi melupakan mengajarkan siapa diri kami sendiri. Rangkul rinangkul